Merwing Rong. Gak pernah terbakar Pak Sugeng. Gak pernah terbakar kak tangannya. Kelahiran 53. Masih energik ini. Masih tongseng luar dalam Pak ya. Ini guys pesanan saya. Dikasih lada Pak ini ya. Dikasih lada. Caos diaduk-aduk ini pemirsa. Wes. Untuk bikin mie ini kursus dulu atau otodidak, Pak? Cuma angen-angen. Angen-angen. Iya. Berarti menjajaki cita rasa, iya, dari asinnya, manisnya. Kalau Solo kan biasanya masakannya kan manis pedas, manis pedas. Kalau Madura asin pedas. Oh, ada gula juga. Kalau Madura itu biasanya asin pedas. Ini guys, ini saya diaduk-aduk lagi sama Pak Sugeng. Dikasih minyak apa itu Pak? Bumbu rahasia. Rahasia pabrik guys. Untuk pedasnya sesuai request. Mau? Gak ada asuransi tapi. Ini. Ini cukup legend sekali Pak Sugeng ini. Wow, ngeri pedesnya. Enggak pedes ini, pedes sedikit. Oh, yang pedes biasa ini ya? Iya. Nanti atrasi lagi berarti. Beres ikannya. Apa berapa sendok? Ayo. Satu sendokan, dua sendokan, dua sendok. Dua sendokan. Ini satu porsi, dua porsi? Dua porsi. Oh iya. Satu sendok. Satu sendok. Itu mana? Biarin. Mantap jiwa. Wes, wes, Pak. Jangan ngomong, kurang monggo. Nggih. Enggak ada asuransi, Dok. Bener. Kurang monggo enggak ada asuransi kata Pak Sugeng. Ikannya sekarang Pak ya. Ini mau atraksi untuk ikannya ini. Atau mundur deh. Bisa antri nih. Ini 30.000. 30.000. Ya. Porsi jumbo. Enggak mau tuh kadang-kadang beli 40 dan jatuh. Ini rahasia di mana? Kita tunggu Pak Sugeng atraksi menjauh-menjauh. Jadi ketika iya nanti. Jadi ketika ikannya itu digoreng menggunakan api jelas menimbulkan sensasi smoky. Makin menambah rasa nikmat dari mie yang diolah oleh Pak Sugeng. Ini geprek bawang goreng ini Pak Sugeng. Nah ini toppingnya. Wuh, meri.
Berwingrong. Gak pernah terbakar Pak Sugeng? Ya. Gak pernah terbakar kak tangannya? Ya. Umi ya pernah. Umi? Ya. Nah. Tunggu lagi. Resiko kerja Pak Sugeng ya? Ya. Dimasukkan daun bawang prenya ya. Goreng lagi. Ini untuk topping ini. Isinya apa sih Pak? Tempura Pak ya? Ini tempura, ya sosis, ati. Campur jadi satu. Wah ini bumbu rahasia. Telurnya ini ya? Telurnya. Ngeri guys. Sambil dikasih trut-trutan rahasia. Rahasia lagi. Kata Pak Sugeng dikasih minyak rem. Iya mau dari segi kerja. Keren guys. Untuk Anda wajib nyoba. Ini bukan golbis kok ya? Bukan. Sawi putih. Sawi putih. Jadi hijaunya dari sawi dan lalapannya sawi putih, untuk minyak sawi hijau. Keren keren Pak Sugeng. Mie ijo legendaris Kabupaten Bangkalan. Ini yang keren Pak Sugengnya selalu senyum ini, melayani. Yang bikin awet muda itu Pak ya? Betul lagi. Berapa cucunya Pak? Cucunya berapa Pak Sugeng? Cucunya berapa Pak Sugeng? 5. Putranya berapa? 5. Istrinya berapa? Istrinya 2. Tapi biasanya kalau dari Jawa itu setia-setia Pak ya. Satu seumur hidup Pak Sugeng. Dikasih mie ijo lagi. Jadi perlu saya informasikan pemirsa, untuk ijonya ini ijo pewarna alami dari sawi hijau. Jadi jangan khawatir, dijamin aman. Berapa tahun Pak sekarang usia Pak Sugeng ini? 67 kalau sekarang 53. Kelahiran 53. Masih energik ini. Masih tongseng luar dalam Pak ya. Dijamin. Karena olahraga tiap hari. Goreng minyak. Sehat. Selain gerak selalu kena yang hangat-hangat Pak ya. Kena panas. Mudah-mudahan panjang umur dan sehat selalu Pak, sehingga bisa memanjakan para pecinta kuliner yang ada di seluruh daerah, khususnya di wilayah Madura. Banyak yang dari luar Surabaya banyak ke sini. Ya, ya, memang udah legend Pak, ya. Sudah legendaris. Tuh, pasukannya selalu ya. Memasang wajah fresh, wajah-wajah penuh ceria, penuh dengan senyum. Keren toppingnya ini. Toppingnya kimplah-kimplah. Ini belum merasakan, sudah bisa bayangin seperti apa rasa sedapnya dari mie ijo Pak Sugeng. Dinakan jemput. Saya hangat tawar satu. Udah jadi. Biasa ini bumbu rahasianya ini. Ini harus mengabdi pada Pak Sugeng. Baru tahu bumbu rahasianya ini. Iya. Aromanya memang aroma jamu ini. Iya, aroma jamu bener. Oh, sip. Abah Sugeng, untuk jualan mie ijo ini sudah berapa tahun? Yang jemui mulai buat mie ijo itu pada tahun 2004. Mulai iya. Jualan mie itu tahun berapa? Tahun 70. Di mana itu buka pertama? Hampir seluruh Indonesia. Pertama kali di mana? Pertama-tama di Bali. Bali. Terus Surabaya. Surabaya. Terus ke Jakarta. Dari Jakarta? Langsung Sumatera. Mulai tahun berapa itu? Tahun 80-an. Wow, ngeri, legendaris betul. Nah iya. Pantas minyak rasanya nikmat, lezat dan siti mewah. Enggak tahu. Kan orangnya sing anu, penemuan masakan saya orangnya. Enggak pernah ngecap
jempol enggak ya? Iya kan orang sing menganu tapi saya oke memang lezatnya minta ampun apa. Jadi untuk rasa minyak nomor satu menurut saya pribadi pilihan saya dan pelayanan dari Pak Sugeng luar biasa ramah, beliau murah senyum. Tapi gimana lagi oh jualan. Jadi untuk rahasia awet mudanya itu murah senyum apa ya? Nah itu iya walaupun sakit gigi tetap senyum Pak. Iya bener. Jadi untuk satu malam habis 25 kilo mie. Iya. Kurang lebih 100 porsi. Iya, lebih. 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 Ya, doa saya apa? Iya. Dan apa panjang umur. Amin. Senang biasa diberikan rezeki yang melimpah. Amin, ya. Ya itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.